Siang. Waalaikumsalam. Menkem dong, enggak males. Jadi aku lagi siap-siap mau kegiatan. Dan sekarang lagi pakai skincare. Aduh. Panas banget ya guys hari ini ya. Alhamdulillah sih. Daripada hujan mulu ya. Lagi di mana? Lagi di rumah. Aku lagi gak ada kegiatan kah? Ini baru mau berangkat. Semangat kegiatannya, makasih. Kalau ikut private message bakal dibalas nggak, Kak? Ikut aja dulu. Enggak hujan. Fotonya bagus tuh, Kak. Bagus dong. Setiap kamu showroom pasti lagi hujan geluduk. Wow. Nge-lag enggak? Masa sih nge-lag? Belum sih, belum hujan. Semangat kegiatannya, makasih. Tapi ini kayak putus-putus gak sih, atau internet gue? Gak tahu sih, bingung juga aku. Internetmu kali. Udah makan, udah.
Assalamualaikum, waalaikumsalam. Luduk nggak tuh? Mana? Putus-putus. Aman mah bos, oke deh. Masa sih nggak dapat, padahal tadi pagi aku chat. Matanya gimana? Udah sembuh kak? Udah mendingan sih, mendingan banget. Dan bengkaknya tuh udah bener-bener kecil banget gitu. Kayak bentar lagi hilang sih. Tuh ada yang putus-putus, ada yang bilang aman. Jadi kayak internetnya deh tergantung. Ya bisa jadi komennya juga agak delay. Nah, gimana gue on cam coba? Bisa nge-flash mulu. Lagi makan sih? Enggak. Aku lagi pakai skincare, jadi tuh aku lagi siap-siap gitu. Mau OTW, biasa lah ya, kan rumahnya jauh, jadi OTW-nya harus sejam sebelum kegiatan gitu. Nah, ini udah siap-siap duluan. Udah dapet sih tadi pagi tuh kan. Kok bisa ya ada yang udah dapet, ada yang belum? Yang belum belum ngikutin kali, jadi nggak dapet. Nah, sekarang aku mau aktivasi dulu guys di menu bawah tuh. Aktivasi dulu guys di menu bawah.
Loh. Kaget. Kok catnya hilang? Oh. Kalau lagi nggak kuliah, tadi udah kuliahnya tadi pagi. Itu pun juga cuma sebentar, sisanya dikasih tugas. Aku akan memakai hair dryer ya, jadi kalau berisik maaf. Kalau radio diem, nggak tahu lag apa bengong. Ini sekarang ada suara hair dryer, jadi nggak bakal ketahuan kan? Bakal ketahuan kan nge-lag atau enggak? Kak Leo lagi ngapain? Dia lagi sakit, gak mau makan. Skincare-nya Epic atau Legend? Starlight. Pindah tempat aja nggak sih? Pindah tempat. Pindah tempat gimana ya? Ini kamunya yang ngelag mulu apa kayak jaringan gue nya? Emang kalian nggak bisa ini ya kedengeran suara hair dryer tuh? Padahal lagi pakai hair dryer dong, otomatis kan berisik ya. Saya nggak kedengeran apa apa sih? Udah dipin. Udah semuanya. Sumpah ya, kayak gue nge-lag deh.
Soalnya kalian kayak ngobrol satu sama lain gitu, aku nanya. Aku habis main nih, Kak. Weh. Main di mana, Bang? Dek. Dek lagi main di mana? Ini baru kelar mandi kah? Enggak baru kelar banget sih. Cuma lagi ngeringin rambut aja kan habis keramas. Udah aku restart, coba masih delay juga. Sama jam 14.42. Udah nonton The Medium belum? Belum. Lagi mau buat rencana sama Cool People. Cinha Proming. Ya, cuma komennya kagak jalan lagi aja. Tuh udah ada yang nyapa balik. Ini nyapa balik apa udah dari tadi? Kak Cindy, iya. Ini jadinya mulai lagi. Dari tadi aku restart-restart gitu, aku coba. Tapi sebentar lagi emang aku udah mau endin, soalnya aku udah mau berangkat.
Kalau ini dibaca nggak dibaca? Suaranya ajep-ajep. Kok ajep-ajep sih suaranya? Gimana sih maksudnya? Buat paguyuban lagi nih. Udahlah, buka warung Bu RT lagi aja, Gi. Bagus kan dengan adanya showroom aku, kalian jadi mempererat pertemanan kalian. Kalian jadi saling mengenal, kalian jadi saling akrab. Emang bagus showroom aku tuh ada manfaatnya gitu kalau aku tinggalin, aku nge-lag, aku nggak ada, aku hilang. Kalian tuh jadi bisa ngobrol satu sama lain. Jadi ada untungnya juga, ya kan? Ya nggak apa-apa kalian kesel sama aku, nggak apa-apa, yang penting kaliannya akrab gitu. Mood Cindy sering ancur.